acara unboxing Essence Spill 2019. Jadi di sini ada perkenalan saya dari Gabi Aristo dari Arna Mobis, tokonya di bawah. Jadi kalau di sini mau belanja kemarin iklan dulu. Bisa langsung ke bawah belanja bargain atau mau main bareng kita juga boleh. Nah, di sini mungkin kenalan sendiri kali ya, sekalian mulai jelasin sedikit ya. Pertama mungkin kepada waktu untuk Andre dulu. Monggo, Pak. Boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hatur nuhun, terima kasih teman-teman udah berkenan mampir hari ini. Jadi memang secara tradisi kita sih pengen ngebangun setiap kali kita partisipasi di Essence Spill atau mungkin nanti kita bikin partisipasi di event-event sebagainya lain, kita bikin satu sesi di mana kunjungan kita ke sana bisa kita share dengan teman-teman komunitas, kreator, segala macam. Itu tajuk besarnya namanya unboxing. Jadi memang kan kalau di kita di board game biasanya unboxing itu jadi salah satu kultur paling sakral ya, mutakhir. Jadi nyampe ke barang itu nyampe ke board game pura-pura nggak tahu ini apa nih gitu kan, terus buka boxnya segala macam di videoin. Nah itu kan satu hal yang ngebedain banget lah tentang board game. Nah di unboxing tahun ini itu dilakukan di 3 tempat, Bandung, Jakarta, Surabaya. Kan beneran ada yang namanya koeksibitor tahun ini. Jadi teman-teman yang lolos proses submission dan didapuk sebagai 6 terbaik game-nya itu berkesempatan kemarin hadir ke sana langsung. Nah, kita belum tahu apakah tahun depan akan tetap ada format kerjasama yang sama. Juga mengingat tahun lalu dan tahun ini kita disupport banyak sekali oleh Backcraft. Nah, tahun ini Backcraft sudah tidak ada lagi, tapi menjadi Badan Parekraf. Ada Mas Wibi di belakang, perwakilan dari Badan Parekraf. Terima kasih sekali sudah berkenan hadir. Jadi hopefully tahun depan kita bisa replikasi juga aktivasi-aktivasi semacam ini dengan banyak sekali event di luar sana, mungkin kayak Nuremberg, PAX Unplugged, mungkin GenCon, segala macam. Masih banyak banget dan semuanya karakteristiknya beda-beda. Ada Tokyo Game Market, ada Taiwan, itu macam-macam lah, saya agak lupa semua. But anyway, perkenalkan nama saya Andre. Kebetulan hari ini saya jadi representatif dari Asosiasi Pergilan Industri Board Game Indonesia. Jadi yang digawangi oleh APBG ini atau APG versi gaulnya itu sebetulnya stakeholder. Jadi stakeholder industri board game Indonesia yang kaitannya sama kreator, designer, publisher, komunitas juga, distributor dan retailer itu harapannya kita bisa ngobrol bareng lah. Nah, nantinya tentu saja PBG ini akan bekerja sama dengan banyak pihak, salah satunya pemerintah, kemudian juga ada seperti Serikat Olahraga Tabletop Indonesia, mungkin ada event-event lokal, mungkin ada bahkan juga berkoordinasi dan bekerja sama dengan Asosiasi Game Indonesia misalnya. Jadi perlu digarisbawahi bahwa PBG tidak berniat mendikotomikan antara digital non digital, tapi lebih ke yuk buat teman-teman yang punya ketertarikan berkarya di industri board game, ayo bareng-bareng. Nah, mungkin buat perkenalan itu segitu dulu. Jadi saya langsung over ke Mas Nata. Perkenalkan, nama saya Nata dari MSBR Studio. Saya bareng Darwin sama dari MSBR juga. Kita akan pada hari ini sama akan ngebahas sedikit banyak tentang apa aja yang kita dapat dari Essen dan seputar itu. Dan juga kita berterima kasih juga atas dukungan yang diberikan sama Backcraft dan yang sudah tidak ada lagi yang akan menjadi Badan Parekraft. Mudah-mudahan kedepannya akan ada lebih banyak event-event sejenis agar lebih cepat menumbuhkan perkembangan industri di board game di tanah air maupun secara global. Gitu aja sih. Lanjutnya. Halo, selamat sore semuanya. Aku Darwin dari MSBR. Udah dikenalin sebelumnya juga. Game kita yang dibawa Forbidden Rituals. Ya.
dulu dikenal dengan Santet. Lalu game keduanya adalah Mind Blown, kerjasama kita dengan IP Pilots. Nanti bisa dilihat di situ. Senada sih dengan teman-teman sebelumnya, jadi thank you buat Backcraft yang udah ngedukung dan support selama ini untuk event-event di luar maupun dalam negeri. Terus buat teman-teman yang tertarik untuk ikut partisipasi dalam industri board game, baik kreator maupun sebagai media atau retailer, bisa kontak kita-kita di sini, kita bisa bantu-bantu apa yang kita bisa bantu. Jadi supaya kita bisa maju bersama di industrinya bareng-bareng. Itu aja. Oke, okay, selamat sore teman-teman. Nama saya Kevin dari Kecap Games. Game yang kita bawa ke Nelson itu Nusa Masa. Thank you, tadi juga sama thank you untuk Backcraft dan teman-teman dari PUBG. Soalnya sekarang udah ketreng ya, gara-gara PUBG. Untuk ngadain acara ini, tentunya kita hari ini kita akan coba sharing-sharing juga banyak sekali pengalaman yang kita dapat di sana, dan hopefully ini juga bisa membantu teman-teman yang aktif di dunia kreator terutama di Indonesia untuk bisa lebih tumbuh lagi sih mas. Nah, dari udah kenalan semuanya nih, dari teman-teman yang datang, kira-kira berapa banyak sih yang sudah tahu tentang Essence Spill dulu deh? Tujuh tangan coba. Oke, okay, lumayan banyak ya. Yang nggak tujuh tangan udah tahu belum? Atau maksudnya ini event apa atau kayak di mana setiap tahun atau gimana? Udah pernah tahu ya? Oh, ah belum? Udah belum? Oh, oke okay, oke. Okay. Mungkin Mas Andre mau jelasin dikit kali ya? Jadi ngejelasin tentang SFSPL sendiri mungkin kenapa ini disebut naik hajinya board game. Nah, mungkin bisa dijelasin nih. Essence Spill, jadi secara harafiah spill artinya main. Essence Spill itu artinya sebenarnya kota Essence bermain. Jadi, saya mungkin cerita sedikit romantismenya Essence Spill ini. Jadi, kota Essence kalau misalnya teman-teman googling itu sebetulnya kota yang dikenal cukup keras sebetulnya aslinya ya. Kota Essence itu terkenal akan dua hal, pertama batu bara, yang kedua baja. Jadi benar-benar keras banget. Jadi selama ini mereka yang di sana isinya penambang, banyak imigran. Sampai tahun 90-an ada cerita yang sangat, menurut saya sangat keren. Jadi mereka punya tambang batu bara. Semua penambangnya, majority penambangnya waktu itu bikin demo besar-besaran. Mereka demo besar-besaran untuk minta pemerintah nutup coal mining. Jadi kalau nanti teman-teman main ke sana ada namanya Zollverein Museum, itu ceritanya ada di situ. Mereka minta supaya tambang batu bara ini ditutup karena mereka tahu tambang batu bara itu gak bagus. Jadi bayangin, hidup saya dan hidup keluarga saya itu disupport oleh tambang batu bara. Terus saya memutuskan kita harus close ini karena ini gak baik buat anak-anak kita. Jadi itu keren banget. Jadi narasi itu mereka kembangkan sehingga kemudian Essence mau jadi apa? Salah satu hal yang menarik adalah tahun 83 ada keluarga namanya Metzler. Sebuah keluarga namanya Metzler itu bikin acara kecil di sebuah SMP, sekolah di sana SMP, mirip tapi bentuknya udah kayak kampus lah. Bikin gathering komunitas board game. Jadi kebayangnya ini sih acara komunitas semua. Yang datang waktu itu langsung 2000-an tahun pertama, tahun 82-83. Tahun berikutnya itu acara jadi 3 kali lipatnya misalnya. Dan itu bikin mereka diprotes oleh pemerintah daerah. Kamu gak boleh lagi ngadain di SMP, kamu harus sewa hall. Dan akhirnya mereka nyewa hall Messe Essence sampai sekarang dari tahun 83. Mereka ngadain yang namanya sebuah festival namanya Essence Spieltage. Artinya kota, hari bermainnya kota Essence. Tahun 2019 ini Essence Spill dihadiri oleh 209 ribu orang dari seluruh dunia, sekitar 53 negara, semuanya itu main board game. Nah, yang menarik tentang Essence Spill adalah dia sangat inklusif.
teman-teman kalau berkesempatan hadir ke sana dan mungkin bisa dikonfirm juga sama yang hadir. Kenapa event ini inklusif? Teman-teman bisa melihat ada bapak, ibu sama anaknya main board game bareng, kakek nenek bawa cucunya main board game bareng, teman-teman yang difabel datang dan dengan apa kursi roda segala macam bisa ikutan main bareng. Dan saya kira, to be honest, dari beberapa kesempatan ke gaming convention ini yang paling family friendly yang saya bisa lihat. Dan saya berharap itu bisa kita replikasi juga di Indonesia. Nah, kenapa Essence Spiel ini jadi penting? Pertama karena tadi magnitude-nya ada 209.000 orang datang, kesempatan yang luar biasa besar untuk memastikan produk-produk board game Indonesia itu dapat showcasing yang proper. Itu satu. Yang kedua adalah di situ semua maestro-maestro, semua nabi-nabi dari industri board game itu ada di sana. Saya mungkin tahun ini nggak banyak muter-muter, tapi saya rasa saya bisa ingat teman-teman dari Kecap, teman-teman dari MSBR itu ketemu banyak banget kreator di sana, publisher di sana, reviewer di sana. Itu kesempatan yang super-super sulit ditemukan. Kecuali mungkin Arkanum yang kemarin ketemu Eric M. Lang sendiri. Anyway, kita sebetulnya memanfaatkan Essence Spiel ini untuk memastikan produk-produk Indonesia dapat showcasing, sehingga mereka tahu di Indonesia ada industrinya, mereka tahu ada game designernya. Jadi harapannya ya nanti kedepannya bakal ada kasus-kasus seperti mungkin Seiji Kanai. Jadi game designer dari Jepang di-scout oleh IG dari US. Kemudian gamenya populer, orang-orang jadi nyari tahu, oh ternyata di Jepang ada game designer, ada game industry, ada ya board game industry. Itu yang kita pengen replikasi di Indonesia. Dan harapannya juga bisa diinisiasi lah dari Essence Spiel. Nah, di sisi lain juga kita pengen belajar banyak dari banyak kreator di sana. Jadi kita mengundang beberapa pelaku lah kemarin di sana. Satu hal yang menarik mungkin kalau bisa saya cerita, kita punya beberapa kakak kelas untuk industri board game di Asia. Itu sudah ada 3 setidaknya yang secara industri mulai sangat matang. Yang pertama itu Korea Selatan, itu kakak tertua. Yang kedua itu Jepang. Yang ketiga itu Taiwan. Nah, menariknya kita bisa belajar banyak sekali hal berbeda dari 3 negara ini. Dari Korea Selatan, mereka start paling awal 2003. Mereka itu penetrasi industri board game supaya jadi mainstream itu melalui sekolah-sekolah. Jadi mereka masuknya ke ASP, kalau mereka bilangnya after school program. Kalau di Indonesia mungkin ekskul. Nah, yang menarik adalah mereka masuk ekskul bukan cuma untuk mencetak satu generasi baru yang terpapar kultur board gaming, tapi juga mereka mencetak guru-guru yang tahu cara pakai board game di kelas. Jadi ada 2 generasi yang langsung terpapar. Nah, dari situ 2003, 2010 mereka mulai masuk strategi berikutnya, itu cross promotion. Jadi kalau teman-teman tahu Hallyu ini kan gerbong utamanya, sorry, lokomotif ya istilahnya. Lokomotif utamanya itu K-pop sama drama. Nah, di situ terjadi cross promotion. Teman-teman bisa melihat banyak reality show yang masukin board game buatan Korea Selatan, mainan buatan dalam negeri dan seterusnya. Nah, ini baru bisa terjadi ketika fondasinya sudah kuat. Jadi nggak bisa langsung dari awal. Nah, yang kedua Jepang. Jepang ini tadi seperti saya mungkin sempat cerita, nature-nya agak beda. Dia mastiin ada satu talent yang bisa penetrasi ke pasar barat internasional, kemudian direplikasi sehingga orang-orang jadi penasaran dengan judul-judul baru. Nah, teman-teman di Jepang itu punya kendala manufacture lebih mahal daripada di Taiwan, di Hong Kong, sehingga mereka harus nyari pendekatan yang minimalis. Jadi teman-teman bisa lihat beberapa game-game dari Jepang itu cenderung minimalis tapi mahal. Jadi, nah,
Yang ketiga Taiwan. Taiwan itu paling dekat, mereka startnya agak dekat sama kita, mungkin lebih tua 2 tahun, tapi secara karakteristik mirip banget. Saya pernah diceritakan oleh beberapa pegiat di sana, pernah ada masanya di Taipei saja, itu pernah ada masanya ada 400 board game cafe di Taipei only. Dan sekitar 2 tahun berikutnya itu jadi hilang, jadi sekitar setengahnya. Tapi itu nunjukin ada ledakan animo terhadap board game, culture board game di Taipei. Dan ketika kemudian mulai surut jumlah board game cafe-nya, itu artinya mereka mulai menemukan validasi bisnisnya sendiri. Ada yang kemudian jadi penerbit, ada yang kemudian jadi game designer aja, ada yang kemudian jadi agent, segala macam beda-beda. Nah, Taiwan itu secara produk itu sangat mengulik atau mengeksplorasi tema-tema dalam negeri sebetulnya. Jadi sangat dekat dengan apa yang kita coba lakukan. Mungkin sedikit pengantar tentang spill itu karakteristiknya begitu. Yang lucu adalah tahun lalu dan tahun ini spill kedatangan tamu yang luar biasa, tamu yang sangat unik, itu board game industry dari Iran. Jadi Iran itu ternyata punya board game industry, dan mereka sebetulnya sangat-sangat banyak sekali tantangannya. Mereka bilang, kita gak bisa, sulit sekali ekspor board game dari Iran karena ada sanction di sana. Sehingga yang mereka lakukan adalah memperbesar marketnya sendiri. Jadi nanti sebetulnya ada, saya mungkin nggak ada fotonya di sini, tapi ada beberapa board game dari Iran yang sebetulnya indah banget, cuman bahkan di board game geek pun nggak akan bisa ditemukan karena mereka nggak bisa akses board game geek di Iran. Jadi ya hanya bisa ditemukan di Iran kayak gitu. Anyway, di tadi mungkin sempat kelihatan ada game yang covernya warna hijau di beberapa foto sebelum ini, itu namanya Timun Mas. Jadi Timun Mas itu tahun 2018 lalu diresmikan, dilisensi oleh Blue Orange. Jadi ada sebuah game namanya Timun Mas akan didistribusikan oleh penerbit dari Perancis di setidaknya 26 negara, dan itu mungkin saya kira bisa jadi patokan awal apa yang kita lakukan di spill itu mulai berbuah lah. Nah, harapannya dari kedatangan tahun ini, teman-teman yang hadir dan juga teman-teman yang belum bisa mampir tapi sudah berkarya, sudah masuk open submission, harapannya juga bisa kita license lah di sana. Nah, dari teman-teman yang di depan kan, berarti kalau Bung Andre ya udahlah ya, kayaknya setiap tahun berangkat gitu kan. Nah, tapi kan Mas Bro juga dari pertama ya, dari spill pertama. Udah berapa kali ini? Kan lebih sering ya? Kalau itu ya? Nah, mungkin cerita kali ya, kayak bedanya apa tahun lalu sama yang sekarang gitu kan? Ada pengalaman-pengalaman apa yang didapatkan sih? Mas Bro sendiri sangat beruntung, jadi ini udah kali kedua kita bisa ikut Asian Spiel. Perbedaannya adalah mungkin dari acara, dari format pavilionnya sendiri. Jadi kalau pavilion Indonesia di Asian Spiel 2018 itu lebih ke introducing Indonesia itu punya game apa aja sih gitu. Jadi ada yang jualan, ada yang demo gamenya kalau yang tahun lalu. Nah, kalau di tahun ini Spiel 2019 itu pavilion Indonesia lebih fokus ke business meeting. Itu perbedaan pertama dan menurut kami yang paling mencolok. Jadi lebih punya fokus yang jelas dan juga men-showcase semua board game yang lebih banyak lagi dari tahun lalu. Dan juga lebih fokus ke business meeting. Jadi semua co-exhibitor yang datang itu punya goals yang sama. Jadi begitu. Dan juga begitu ada publisher atau media atau rekan-rekan distributor atau artis atau desainer dari luar, mereka juga udah tahu datang. Begitu mereka datang ke booth Indonesia, pikirannya udah tahu, booth Indonesia apain sih? Oh, games-games ini butuh publisher, games-games ini butuh localization, game-game ini butuh distributor. Mungkin ada yang bisa
ada yang bisa membantu memberikan arus segala macam, tapi ya itu tadi semuanya berfokus ke business meeting itu sendiri. Jadi yang nanyain beli bisa dibeli atau enggak ada, tetap ada, karena emang mungkin mereka benar-benar tertarik sama beberapa game yang kita display. Tapi sebagian besar yang datang tuh udah, oh aku pengen ini dong, coba kalau game ini gimana cara mainnya, yang cocok nggak sama publisher kita, atau cocok nggak kita distribusin di negara ini atau di mana. Itu perbedaan yang paling mencolok sih. Yang kedua juga bisa dilihat dari tahun ke tahun, tentunya preparation Indonesia juga makin lama makin matang. Dari tingkat kualitas game yang kita bawa juga, dan juga kesiapan kita untuk menghadapi acara segala macam juga. Kita misalnya tahun lalu kita belum punya sell sheet, tahun ini kita akhirnya udah punya sell sheet. Jadi game-game yang semua yang udah muncul di sana semuanya udah punya keterangan gamenya itu dari berapa pemainnya, berapa durasinya, berapa lama umurnya, berapa lama kurang lebih main seperti apa, kompleksitas segala macamnya itu udah dijelasin. Jadi itu juga yang membuat interaksi koleksi editor dan publisher atau bisnis-bisnis di sana itu menjadi terkatalisasi dengan dalam waktu yang singkat. Dan juga karena banyaknya publisher yang ada di ESR itu penuh dengan, mereka juga udah full jadwalnya, penuh dengan berbagai jadwal, jadi sebisa mungkin begitu kita udah punya preparation yang matang dan kita punya produk yang ready, bakal gampang banget ngejelasinnya. Jadi mereka udah, oh oke, okay, yang ini menarik, oh yang ini mungkin gak cocok, oh yang ini bisa dieksplor lagi, bisa di develop lagi. Jadi yang satu tadi dari formatnya, yang kedua dari tingkat kesiapannya, dari berikutnya apa ya? Ya dari pengunjungnya juga, dari kita juga, dari koleksi editornya juga, seperti pembekalan. Kita juga lebih banyak dibekali tahun ini apa yang harus di-expect, seperti apa untuk berinteraksi sama publisher, apa aja yang harus kita siapkan sebelum kita berangkat segala macam. Mungkin tahun lalu lebih ke adaptability-nya lebih tinggi ya, istilahnya kalau tahun lalu kita tahu, ya kita tahu disuruh masuk ke hutan gitu, tapi dikasih ini bawa sendiri, terserah mau bawa apa ke hutan gitu. Kalau tahun ini kayak ini dikasih guide-nya gitu, bawa ke hutan jangan lupa bawa roti, bawa ini, bawa ini, bawa ini gitu, tapi tetap masuknya sendirian gitu. Nah tapi lebih terbimbing. Dari apa sih, mungkin itu sih yang ketiga sih, tiga hal yang dinotis ya. Langsung ke sama yang kita berdua ya, karena kita berdua pertama kali ya. Iya, pesan yang pertama kebabnya enak di sana. Ya, Kecap Games mungkin kita juga baru pertama kali, it's our first game to design di SM itu. Mungkin ini juga untuk pengalaman ke depannya ya, jadi sharing pengalaman untuk ke depannya. Satu hal yang karena kita baru pertama kali dan our first game, satu hal yang kita perlu ketahui adalah kalau bisa bawa 10 game ke SM. Ini benar. Kemarin saya ngobrol sama Phil Warkelhardy, creator Sushi Go, mungkin kalau teman-teman familiar, bahkan dia di sana pitching 5 games untuk selevel Phil Warkelhardy. Stefan Falk, terakhir saya sempat ngobrol yang bikin Castle of Burgundy, itu dia bawa 2 game. Ya, jadi mungkin tadi teman-teman sempat lihat juga di foto-foto, kita Kecap sempat ngobrol-ngobrol banyak sama desainer, artis yang lagi desainer, such as Andreas Odendal yang bikin Lagranja, dia baru keluarin tahun ini Cover Island. Kemudian mungkin yang tahu game-gamenya What's Your Game, Nippon, Madeira, ada sih dia kan bisa main kan. Si Nuno Bizarro Shantiero, mereka very very welcome di sana ya. Jadi mereka datang cobain game kita dan mereka juga kasih masukan. Tapi lebih di underline lagi, mereka nggak sekedar welcome hanya di SM. Mereka bisa, bahkan mereka bisa di reach out kapan aja di Instagramnya mereka, bahkan di emailnya mereka. Bahkan hari ini kita Kecap lagi ada kerjasama juga untuk desain
sama Andreas Van Dendel. Jadi Andreas Van Dendel dia very open untuk kasih advice ke kita. Jadi mekanik dan lain-lain. Jadi di sana tuh benar-benar very huge dan kebayang mungkin ASBS segede itu 6-7 hole tahun ini 7 hole ya, dengan satu hole itu hole untuk istirahat. Nah, dan semua desainer datang ke sana itu kita banyak banget experience yang didapat. Saya bisa sedikit cerita dikit histori tentang Nusa Rasa. Bahwa Nusa Rasa itu didesain sudah 2 tahun ya, sebelum kita pensiun itu kita udah 2 tahun desain Nusa Rasa. Selama 2 tahun saya muter-muter ke tempatnya Mas Audi, ke local game store yang lainnya. Itu saya nggak pernah dapat such feedback yang saya dapat di sana, dan memutuskan untuk oke, mekaniknya harus diganti. Jadi sedalam itu, mereka sudah seterbiasa itu dengan desain game, dan itu yang bikin kita cukup wowing sekali sih. Bahwa oh, ketika kita kesana game kita harus banyak. Kemudian di SM itu kemarin yang cukup menarik yang saya sempat dapat dari sana adalah banyak sekali game-game solid. Jadi banyak, mungkin dari teman-teman juga kita create game, banyak sekali game-game solid yang udah jadi, banyak sekali game-game bagus yang udah jadi. Tapi di SM untuk, apalagi kemarin kita eventnya B2C ya, di SM untuk menemukan suatu publisher itu tidak hanya solid yang dibutuhkan, tapi unik. Jadi sekedar game saja, sekedar game jadi saja itu kadang-kadang gak cukup juga. Bahkan to be honest, mungkin Nusa Rasa juga banyak bahwa cukup mendapatkan banyak rejection gitu ya. Jadi saya kemarin mungkin pitching ke 10 publisher, dan yang memberikan bad feedback itu bukan bad feedback loh, maksudnya mereka feedback cuma rejection dengan halus, itu ada sekitar 8 publisher ya. Tapi feedbacknya mereka itu nggak hanya sekedar feedback oke, kita nggak mau game kamu begini-begini, enggak. Ya di sana justru game kamu tuh bisa begini, bisa seperti ini, nanti nextnya coba create yang seperti ini. Kemudian yang kedua adalah hopefully next year ada lagi ya Mas Andre ya, kesempatan untuk teman-teman yang lainnya. Ya sebenarnya pasti ada. Kita aja nggak tahu, tapi jadi pengalaman juga mungkin buat teman-teman yang mungkin mau ke SM sendiri, ya kan? Sekarang udah very easy, bawa tinggal bawa game-nya 10, bawa cover, jalan, pitching ke tangga sendiri, gitu ya. Di sana itu kita mesti mulai mengenal karakteristik publisher. Itu yang pembekalan yang mungkin perlu kita dapatkan. Kemarin kita juga sempat sharing di sini, gitu, sebelum berangkat ke SM. Jadi misalnya contoh, kalau misalnya Mas Bro kemarin bawa dengan game-game santet kemarin White Wizard gitu ya. Jadi ketika sampai di sana itu kita sudah benar-benar mesti petain publisher mana-mana aja sih yang kira-kira cocok sama game kita. Ya kan, misalnya Coffee Crash, oh cocoknya masuknya ke misalnya mungkin Asmodi yang lebih party, mungkin Cosmos, lebih family gitu kan. Nah itu kemarin juga kita belajar di sana untuk tidak terlalu sporadis gitu. Karena begitu kita datang gitu, oke kemarin kita datang ke Asmodi, ngobrol-ngobrol, oh katanya nggak cocok ke Asmodi gitu kan. Kemudian yang ketiga, yang tadi seperti yang dikatakan sama Mas Andri, perihal tentang sister country kita yang dia dari Asia, yang Jepang, Korea, maupun Taiwan, mereka memang sangat matang sekali dari sisi industri, dari sisi desain. Bahkan sekarang, saya ambil contoh seperti Moideas. Moideas itu mereka open submission, itu yang submit ke mereka sudah bukan orang Asia lagi. Yang submit ke mereka, bule. Terakhir, Jolly Tinkers, itu Bruno Catala. Yang, ya, Hongkong. Bahkan Hongkong, Jolly Tinkers itu Bruno Catala yang submit ke dia juga. Jadi, even such designer yang gede itu mereka nggak mungkin ada part of yang mereka di-reach juga lah ya sama beberapa publisher, tapi ada part of yang mereka juga
submit ke publisher-publisher sana. Jadi publisher itu, satu publisher kemarin saya ngobrol sama Moebius, di Essen itu aja mereka ada 15 business meeting. Itu baru yang di Essen. Belum yang kirim submission ke mereka. Ya, terakhir yang di samping booth kita itu apa tuh yang di belakang? Game-nya Uwe Rosenberg yang baru, Stronghold kan, sampingnya Stronghold. Ya, itu mereka di Essen, bahkan mereka punya ruang business meeting itu ada 4. Jadi begitu banyak sih di sana business meeting, dan kita makanya kenapa yang tadi saran saya adalah kita mesti prepare sebanyak mungkin game untuk dibawa ke sana. Karena waktu kita sangat singkat, waktu kita sangat padat, misalkan ketika kita datang benar-benar maksimal. Kalau satu aja kan Pak, jangan kayak kita masih punya game ini loh, kita masih punya game ini, kita masih punya game ini. Nah itu bisa jadi opsi juga sih buat kurang lebih sih begitu sih kalau experience kita yang dari first timer sih. Dan kita cukup shock, cukup sempat cukup down juga di sana because of rejection ya. Jadi mental mesti kuat, mental benar-benar mesti kuat. 8 rejection is not easy gitu kan. Tapi very very good experience untuk teman-teman juga kalau memang mau passion dan mau experience. Ada yang mau nanya sebelum kita oke? Mbaknya bisa maju dari mana namanya? Saya mulai dari sekolah pendidik. Saya dari sekolah Islam Terpadu Nurul Fikri. Yang kebetulan tahun lalu sama tahun ini kita sedang apa ya membuat banyak board games. Tapi kami dari pembelajaran dan isi kontennya pembelajaran juga. Nah, mungkin nggak sih kita yang dari sekolah bikin board game, kebetulan kita ada kompetisi tahun lalu menghasilkan sekitar 40 board games gitu. Nah, mungkin gak sih board game yang konten pembelajaran itu bisa join di SM misalkan ya gitu. Terus pas banget saya kemarin bikin board games itu materinya tentang kimia, tentang apa namanya kredit unsur kimia, namanya juragan unsur. Saya bikin kontennya tentang kimia, terus apa namanya gameplaynya itu lebih ke perumahan, sistem perumahan, jual tanah dan sebagai kapling sebagainya. Nah, kalau kami kalau sebagai guru, mungkin tidak hanya sekedar bikin board game itu, tidak hanya sekedar seru strateginya, bagaimana membuka mekaniknya. Kebetulan saya sudah belajar dengan Mas Eko di Bandung, menekuni board game di Bandung, Marah, jadi sudah tahu mekanik-mekanik lah bahasanya. Teman-teman semua gitu. Jadi gimana ya caranya tetap membuat game pembelajaran, tujuan pembelajaran yang sampai tapi tetap seru dimainkan dan sebagainya kayak teman-teman bikin gitu, jadi biar tetap menarik juga gitu. Sebenarnya jadi kalau tadi sudah nyebutin nama Mas Eko berarti sudah in a good hand lah, jadi gue tidak perlu ada apa-apa. Tapi saya mungkin cerita sedikit, tahun ini dan baru tahun ini di Spill itu ada sesuatu yang baru namanya Spill Educators Day. Jadi sebetulnya secara orientasi itu industri board game dunia pun paham betul bahwa penting sekali untuk juga bereksplorasi di bidang pendidikan. Kenapa ini penting? Karena sebetulnya pendekatan game-based learning, pembelajaran berbasis permainan, itu entry barrier-nya sangat besar di banyak negara di dunia ketika startnya dari digital. Nah, ketika kita startnya dari board game, ada banyak sekali negara di seluruh dunia, bahkan termasuk United States yang sangat-sangat sebetulnya ya, sangat-sangat resisten terhadap penggunaan digital di classroom activity bahkan, itu jauh lebih sederhana ketika approach-nya lalu melalui pintu board game. Kenapa? Karena pertama, dari sisi pengajarnya pun itu tidak takut tergantikan. Sebetulnya gini, niat baik dari game designer mau itu digital maupun tabletop, sebetulnya niat baiknya adalah istilahnya nge-amplify experience dari belajar melalui sebuah kultur bermain. Nah, cuman ketika dia menggunakan media yang totally kayak wah ini gue nggak relevan banget nih sama benda ini nih, gue nggak relevan banget sama sesuatu yang sangat-sangat discreet, sangat-sangat digital, dia akan takut kayak seolah-olah wah ini jangan-jangan besok saya sudah digantikan sepenuhnya oleh game. Nah, dan hal ketakutan seperti itu sebetulnya tidak dirasakan ketika kita memang approach-nya melalui board game. Nah,
ini ada yang namanya Skills Educators Day. Di sini ada sebuah sesi sharing, ada conference di SMU Spill yang khusus diperuntukkan bagi teman-teman yang memang bereksplorasi di penggunaan board game untuk education. Dalam kesempatan ini, kemarin itu game lab-nya siapa ya? Smoody ya kalau gak salah. Ada satu perusahaan Prancis, Smoody Prancis ya? Iya kalau gak salah. Jadi mereka, nanti teman-teman bisa juga search di boardgame.id. Ada satu perusahaan dari Prancis yang tadinya penerbit board game, kemudian mereka membuat satu laboratori khusus penggunaan permainan untuk game based learning. Dan mereka ngerilis informasi bahwa ngebuka dana 10 juta US dollar untuk riset related ke penggunaan board game untuk pendidikan. Jadi segitunya gitu loh. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk bereksplorasi di sana, dan saya sangat-sangat apresiasi Nurul Fikri udah bikin sampai 40 judul board game. Saya kira yang kemudian perlu dilakukan adalah dua hal. Soal pertama, validasi dari sisi mekanik. Sebetulnya teman-teman kan sudah desain game ini untuk digunakan both pengajar dan pemainnya, usernya. Tapi sebetulnya itu kan dari sudut pandang kita sebagai desainer. Dari sudut pandang pemain sudah relevan nggak? Mereka sudah dapat experience yang diharapkan nggak? Nah, untuk melakukan itu butuh playtest yang tidak singkat. Termasuk kita bahkan yang ada di industri konvensionalnya pun sering banget karena game-game itu belum matang. Saya pribadi sih punya penerbitan juga, wah ini kita masih jauh nih dari standar internasional. Nah, itu cuma bisa dikejar dengan jam terbang playtest yang tidak sedikit dan tidak setengah hati gitu ya. Itu satu. Nah, yang kedua adalah tentu saja validasi dari sisi konten. Challenge-nya di Indonesia adalah pemanfaatan game di classroom activity yang konvensional. CSIS tentu saja mungkin bisa sepakat bahwa Nurul Fikri sangat progresif, tapi mungkin tidak di banyak sekolah lain. Nah, ini jadi challenge. Stigma tentang kultur bermain pun masih jadi challenge besar. Nah, mungkin gimana caranya supaya teman-teman juga bisa ngevalidasi produknya supaya bisa dimanfaatkan teman-teman dari sekolah lain tanpa harus ngerasa mereka jadi harus belajar sesuatu yang baru, sesuatu yang kayak saya yakin teman-teman guru juga, aduh, gua udah banyak nih kerjaan administratif, jangan ditambah-tambah lagi deh, gitu. Itu pasti banyak banget kayak gitu. Nah, gimana cara kita ngebantu proses itu? Jadi kita nggak cuma ngebantu anak-anak belajar lebih baik, tapi kita juga ngebantu gimana caranya guru mengajar lebih baik ini ya. Itu kali pak, ada apa? Paling mau nambahin doang, sebenarnya setuju banget sama apa yang udah dibilang sama Mas Andre. Paling satu yang mungkin sering dilupakan, yang seperti pertanyaan tadi juga kan, bagaimana mendesain game yang punya kualitas edukasi tapi masih tetap fun dimainkan. Kalau mungkin kita cerita sedikit dari sisi MSBR ya, dari MSBR Studio. Jika kita mau nge-develop satu produk, yang pertama yang kita develop itu adalah target marketnya, kita lihat target audience nya dulu. Jadi untuk siapa sih yang akan kita buat, baru dari sana kita berangkat ke modul-modul yang lain, mekanik apa yang akan digunakan, karena ultimately itu yang akan dirasakan sama target audience. Kalau target audience kita udah seneng main gamenya, game apapun itu mereka akan mendapatkan added value di belakangnya. Kalau kita suka main war games, kita ngerti kenapa Perang Dunia II itu ada perang di Berlin, dan kenapa ada tank ini, kenapa jenisnya seperti ini, gerakannya bisa berapa kilometer per jam, seperti itu. Tanpa kita mau informasi itu, tapi kita dapatkan karena kita suka sama gamenya dulu. Nah, menurut kalau dari kita, dari MSBR, selalu create fun experience for the players gitu. Itu yang pertama, kalau mereka udah senang banget main gamenya, mereka bakal explore sendiri kok. Kontennya itu mereka bakal dengan senang hati, mereka akan cari ini apa sih, ini sebenarnya apa. Dan dari situ mereka akan mendapatkan ada value pembelajarannya itu. Itu sih. Mau nambahin dikit. Saya agak nyesel hari ini gak bawa game namanya Formula. Kebetulan kemarin saya beli di Essen, hari ini saya gak bawa. Tapi kalau mau main mungkin next time kita bisa ketemu di Antanu, kita bisa main bareng. Jadi Formula itu pasangan suami istri dan anaknya, mereka bertiga. Mereka bikin game sangat sederhana,
kali bagi tambah kurang. Dan ada modul pembatal akar, kemudian ada modul kuadrat, angka 3, jadi ada penambahan modul. Dan setahu saya di Indonesia sudah ada namanya MATCAD. MATCAD ya. Nah, di Korea itu ada satu game dengan jenis yang sama, itu namanya Pharaoh Code. Yang bahkan game-game seperti ini yang menurut saya dimainkan sama orang dewasa pun bisa ngebul kepalanya. Ya, yang tapi satu hal yang saya tangkap di sana adalah bahwa sebenarnya game dengan sisi edukasi itu di sana sangat terbuka dan marketnya juga banyak gitu. Ketika kemarin saya datang ke sana, pendekatannya mereka lebih menarik gitu. Jadi mereka siapkan booth-nya itu untuk anak-anak. Jadi target marketnya mereka memang anak-anak umur 4-6 tahun. Jadi ketika datang, ayo kalau bisa lawan ya creator gamenya dapat coklat. Jadi menarik buat mereka untuk explore game tersebut, buat mereka untuk main itu yang tadi kali bagi tambah kurang. Jadi kayaknya sederhana, cuma kita dapat kartu angka, di tengah ada kali bagi tambah kurang. Kita bisa pakai kali bagi tambah kurang itu, kita bisa mainkan maksimum 3 kali. Udah biasa begini. Dan menurut saya itu hebat, karena kita akan, ya itu tadi mekaniknya tadi juga, kita jangan perlu dilupakan, kemudian balancing game-nya juga jangan perlu dilupakan. Jadi kalau bicara game untuk edukasi, seperti apa di Indonesia, mungkin seperti kata Mas Andre, kalau tadi udah bicara Mas Eko, it's very on a good head gitu ya. Tapi di luar sana juga marketnya juga it's very good gitu. Jadi game edukasi bisa dibawa ke SMA nggak? Sangat-sangat bisa, bukan nggak bisa. Gitu sih. Saya justru habis main itu dia untuk anak kecil main. Oke, okay, ini harganya berapa? Ini. Terus saya undang timnya Mas Eko CVT untuk coba langsung. Kayak datang coba lagi. Itu bagus. Lagi sebentar. Saya mau nambahin dikit, meskipun belum punya game sendiri. Tapi ini dari sisi konsumer ya. Saya juga sering beli board game karena kadang-kadang malah kita penampilannya penting. Jadi mungkin buat orang-orang kayak saya, gameplay nomor 2. Jadi saya lihat boxnya dulu, keren apa, artnya ya kan, kelihatan mewah gitu kan. Nah, itu juga itu, tapi memang ada. ada orang-orang seperti itu juga. Jadi sebenarnya investasi di sisi art dan desain itu juga penting sih dalam sebuah game. Selain mungkin bisa mungkin kalau mekaniknya kurang, ternyata pas udah jadi kurang suka, kita bisa pajang di lemari dan tetap keren. Sebenarnya itu juga jadi bahan pertimbangan juga sih, selain tadi harus fun. Tapi kan tadi lagi-lagi untuk rasa yang fun itu orang itu harus mau coba. Nah kadang-kadang untuk mau coba, untuk level mau mulai coba kan, aduh kalau gambarnya jelek banget nih, sakit mata, gue udah males. Meskipun itu fun banget gitu kan, tapi kan susah juga gitu. Jadi itu sih sebenarnya dalam board game itu memang visual dan artnya itu juga lumayan penting sih. Itu sih yang menambahin sisi itu. Okay. Ada lagi yang mau nanya? Mungkin tentang rekan-rekan akademi ini. Nah, lulusan-lulusan, silakan. Terima kasih. Nama saya Wisnu Jeta, yang kemarin satu mengirimkan board game yang berhasil. Sayang jadi tinggal satu, jadi nggak bisa ikutan kesana. Ya, kepengennya sih gini ya. Kalau emang kita mau diseriusin secara bangsa gitu ya, negara itu mau mengambil langkah apa? Apakah misalnya mempermudah orang bikin board game? Saya tuh dalam waktu 2 minggu nyetak itu semuanya, nyari hire artnya gitu. Itu benar-benar luar biasa lingkungan. Cuma 2 minggu nyiapin itu buat ke Essen. Setiap malam pergi ke venue. Datang door to door satu-satu. Nih, lu bisa buka 24 jam gak? Lu bisa nyetakin gak? Besok jam 12 siang mau saya kirim gosen ke tim background supaya bisa dibawa ke sana. Itu susah banget.
Jadi kalau emang pemerintah mau serius bantu juga, mungkin bisa membantu ya. Gimana sih kita mau bikin board game bisa begitu, misalnya ada talentnya siapa artisnya gitu kan, dipermudah dari artis. Terus menyetaknya itu di mana yang harganya kompetitif? Apakah saya mesti ke Bandung, ke Blueprint? Apakah saya mesti ke Ben Hill? Apakah saya mesti ke sana? Cari mana yang paling murah, mana yang finishingnya paling bagus, paling rapi. Ketika di coating ini lah nanti nggak kelipat segala macam. Itu luar biasa. Saya 2 minggu nyoba nyetak gambar itu luar biasa. Dapat banyak ilmu. Oh, ternyata begini susahnya bikin board game. Kenapa? Karena waktu diundang ke mana tuh kata Bali itu ya, waktu acara sebelum berangkat itu, saya bawa itu berbeda sendiri itu. Datang ke apa? Abis dari urusan Arkano ini dapat PR, pokoknya bikin board game minggu kedua. Ya udah, iseng-iseng ada yang lempar di WhatsApp ada essence skill ini. Iseng-iseng saya masukin PR-nya itu masuk ke situ diterima daftar. Ya udah, kelimpungan ini gimana nih mau di install ini? Datang ke Snappy, nyetak sendirian 2 jam lah, yang prototype pertama yang saya bawa ke Mantek. Terus ngeliat teman-teman semua, oh dia ini bagus-bagus banget gitu kan. Aduh gak enak, ini gak bisa nih saya bawa ke Jerman pakai gini nih. Ya udah, langsung browsing nyari artis buat ini, bikin kontrak, saya bayar. Nah, saya gak bisa bayar mahal, ini aja, konsultasi, gue kasih royalti sebagian dari kalian yang gue dapat. Oh, disetuju, nanti namanya dia di situ. Nah, akhirnya jadi 2 minggu, tapi benar-benar kerasa sulit kan, mau dari membuatin itu setiap malam bergadang ya. Mungkin pemerintah bisa membantu gitu ya, gimana sih kita bisa menciptakan kalau udah punya ide, udah bikin prototipe yang sederhana, terus mau dibikin supaya layak di pitching, apalagi kita publisher nasional atau internasional, itu sebenarnya kayak gimana? Nah, itu mungkin bisa dibantu sehingga nanti kita jadi semangat bikinnya. Habis itu nanti agentnya yang benar-benar bagus gitu ya, yang bukan cuma menghisap darah membuat desainernya gitu ya, kurang usaha tapi dapat bagiannya, itu juga nggak mudah gitu. Ini cari agent-agent yang bagus-bagus gitu kan, diarahkan. Akhirnya saya yakin selesai menjadi ngejar Taiwan, China Coastal dan segala macam. Mungkin itu. Siapa mau jawab? Oke, thank you Mas Wisnu atas pertanyaannya. Saya nggak tahu, mungkin Mas Bro sama Mas Andre punya pengalaman yang berbeda. Tapi pengalaman yang saya dapat kemarin ketika di Mason, saya bahkan punya fotonya masih ada. Itu ada desain, ada desainer yang datang ke publisher besar kemarin ke Cosmos hanya bermodalkan kertas HVS, dan itu diaminkan sama beberapa desainer yang saya cakup penulisan seperti Andre seperti itu. Ini contoh dari game berikutnya punya saya seperti ini juga, dan ini itu cukup common di sana untuk dipicingkan juga gitu. Jadi tadi kalau mungkin beratnya di masalah desain, ini pengalaman saya ya, sorry ini, jadi mungkin masing-masing punya pengalaman yang berbeda. Kemarin ada yang saya ngobrol banyak sama Andrea Spadino, sama beberapa distributor juga di Indonesia yang licensing agency yang mau bantu kita di sana. Bahkan jadi para publisher ini mereka punya ini apa sih mungkin punya rights untuk mengubah tema dan mengubah art. Itu kenapa tadi mungkin artnya kalau seperti kita kecap, kita masih kemarin bisa rasa kita masih placement art, jadi gak full art. Karena game kita kan temanya masakan. Kita punya 56 kartu dengan 56 masakan di Indonesia yang mungkin masakan tersebut gak banyak diketahui sama orang. Fotonya juga gak gampang ketemu di Google lagi. Jadi kemarin kita placement art, tapi jika targetnya adalah B2C. B2B. Beda kalau targetnya adalah B2C. Seperti rekan-rekan Mas Bro, mereka sudah siap misalnya dengan Blowon yang memang sudah siap dijual di lautan. Kemudian Davin Bilner tahun lalu juga sudah siap juga sudah dijual di lokal dan siap juga dipicingkan di sana. Jadi yang pengen saya bawa, yang pengen saya encourage di sini adalah kita ngerti nih, kita sesama desainer yang kita nggak ngerti art
kalau mungkin masuk tuh 3 dua orang ya artis lah, ya kan. Kalau kita mungkin saya nggak ada background art sama sekali, ya kan, dulu bahkan jelek, saya placement semuanya dari Google. Itu kita nggak perlu berkecil hati juga untuk nge-create suatu board game gitu. Jika memang tujuannya tadi adalah B2B, selama itu mudah dilihat gitu ya, mudah dilihat. Kemudian jika ada beberapa komponen yang perlu di print, sudah disiapkan kira-kira cutting areanya di mana. Karena bisa aja kan kita submit game nggak harus datang langsung bawa game kita, enggak. Bisa aja kita mungkin kirim supaya mereka print and play gitu ya. Nah, jangan berkecil hati karena mungkin aduh, sekarang hire artis satu gambar udah sekian ratus ribu, 200 ribu, 300 ribu. Jangan berkecil hati ini, jangan jadikan itu sebuah barrier untuk kita mau create satu game dan kita mau bawa itu ke senjana. Itu benar adanya, nanti kita setelah kesini kita ngobrol-ngobrol, saya kasih lihat mas fotonya, bahwa itu mereka benar-benar hanya pen and paper seperti ini aja. Oke, mungkin dari rekan mas Ruh, menambah kebagian ngomong akhirnya. Dia ada biasa langsung iklan. Jadi setuju sih ya, pasti itu problem-problem yang common kita semua ngadepin sebagai designer, creator gitu. Makanya Mas Bro sendiri bikin sesuatu yang tidak official, tapi kita sebut sebagai Mas Bro Networks, di mana kita ada di dalam tuh channel untuk pencetakan, channel untuk ilustrator, channel untuk game designer atau dan retailer, teman-teman retailer, media gitu. Jadi seperti yang bisa dilihat, game yang baru-baru ini rilis itu di Indo kan Katama. Katama itu kalau kita bisa lihat itu game game artisnya itu sama dengan game Mas Bro yang sebelumnya, Bluffing Billionaires. Jadi ketika mereka lihat produk kita jadi dan mereka suka, teman-teman dari segala itu kreator Katama ya, mereka suka dan mereka tanya, ya, ini siapa sih yang gambar gitu, bisa lihat atau kontaknya nggak? Nah, dan kita ya cerita dan kita kasih kontaknya begitu aja. Maksudnya kita kasih kontaknya, mereka nego sendiri, kita nggak ada apa-apa. Seperti bisa seperti itu sih, kita so far kita melakukan seperti itu. Bahkan mereka nanya cetak di mana dan kita baru kasih tahu gitu. Jadi kita nggak tertutup sih, asalkan ditanya aja. Kita nggak akan buka kayak page ini network silakan dilihat, enggak. Kita cuma melayani orang yang bertanya. Jadi soal itu sih memang kita juga lagi dorong, ntar misalnya kalau butuh gimana kita bisa hubungin kita juga, apa yang kita bisa bantu, balik lagi untuk memajukan industri sama-sama gitu. Sedikit aja, tapi udah benar banget yang dibilang sama teman-teman bahwa tanpa grafik atau desain, graphic design yang bagus pun game itu berhak untuk di-pitch dan bisa, sangat bisa punya kesempatan untuk bersaing. Tapi tentu saja game dengan penampilan yang lebih baik punya chance lebih baik untuk dilirik. Kalau kita sebagai publisher ada 100 orang submit dan 50 orang pakai HVS, 50 orang lagi kasih minis dengan kotak artnya keren, udah siap semuanya, mana yang mau kita review duluan? Udah pasti ya gitu. Tidak menutup kemungkinan, tapi misalnya gitu ya. Cuma gitu doang sih, nekanin. Maksudnya walaupun mekanik itu nomor satu, tapi setuju juga sama Bung Gali tadi. Tapi ya itu, apa yang dilihat duluan itu akan merubah keputusan beberapa orang. Iya, karena ini kasusnya relevan banget kemarin waktu kita di dapat jadwal business meeting sama Simon. Bacanya gimana? Simon, come on. Ya, ambasadornya Simon ya. Jadi kemarin waktu di spill kita dapat kesempatan pitching ke teman-teman Simon. Waktu kita duduk, hal pertama yang mereka bilang adalah, gua mau lihat barang lo yang udah jadi. Ya, jadi kalau misalnya masih, ini juga gua belum final. Gua kemarin pitching yang uptime, yang which is sebenarnya secara gameplay menurut gua udah ready.
tapi secara gambar ada yang belum diwarnain, katanya sorry waktu gua cuma cukup buat yang udah ready. Nah maksud gua gini, beda-beda publisher itu beda-beda. Ada yang memang mereka harus menyusun skala prioritas berdasarkan keniatan kita juga. Tapi mostly gua nggak tahu Simon ini aslinya perusahaan mana sih, Singapura ya? Rata-rata German publisher itu memang nggak terlalu concern soal visual akhirnya, jadi memang mereka cari engine-nya. Tapi saya appreciate betul dan saya mengerti bahwa kemarin Mas Wisnu memang melakukan segala daya upaya itu kan karena berstrategi untuk kita sama-sama bareng di open submission ini. Nah yang jadi saya bisa confirm yang teman-teman tadi sebutkan, seandainya Mas Wisnu punya kesempatan naik haji ke SMSPIL, misalnya jalur pribadi, misalnya bareng sama siapa gitu terserah, gak butuh sebetulnya, gak butuh versi finalnya secara program. Yang penting adalah kalau bisa nih sebelum kesana setup dulu business meeting. Nah jadi misalnya udah janjian, saya mau janjian sama siapa, kapan, mereka akan sangat-sangat terbuka untuk ngefasilitasi ini. Gak perlu harus produknya jadi karena memang mereka nyari engine-nya saja sebetulnya disana, rata-rata seperti itu. Nah tapi tadi related dengan mungkin dukungan teman-teman dari pemerintah, dan again sekali lagi saya harus bawahi api BGI non-government institution. Jadi saya mengundang teman-teman sekalian yang ada di sini untuk kita mungkin ngobrol bareng, kira-kira ada usulan apa, yuk bareng-bareng kita bawa nih ke rekan-rekan di pemerintahan. Nah sebetulnya begini, saya bisa yakinkan bahwa teman-teman di pemerintahan itu sangat support dengan kita di institusi. Tapi kita juga butuh untuk ngasih rekomendasi, kira-kira apa yang kita butuhin. Nah, kemarin kebetulan kita bekerja sama dengan Deputi 4, Deputi Pemasaran di Bekraf, yang mereka memang secara spesifik KPI-nya adalah untuk support atau melakukan pendukungan pemasaran. Tapi ada kedeputian lain, mungkin secara struktur mungkin akan ada perubahan, tapi ada yang Deputi Riset Pengembangan, ada yang nanti infrastruktur, dan mungkin kebutuhan kita yang lain tadi related, mungkin kita butuh percetakan manufacturing yang memang standar internasional. Bagaimana sih Indonesia nggak ada sama sekali. Jadi kalau misalnya Mas Wisnu bingung, gimana sih sebenarnya di Indonesia menurut standarnya? Ya menurut saya pribadi sebenarnya kita belum mencapai standar itu sebetulnya. Bukan cuma soal kualitas, tapi juga soal akses ke material. Material yang seharusnya digunakan itu banyak yang gak masuk ke sini. Nah, tergantung apa kebutuhannya kita, dan saya sangat berharap teman-teman di sini juga kita bisa diskusi bareng, kita bisa propose sesuatu. Hopefully memang jika jodoh, kita mungkin bisa mendapatkan pendukungan. Tapi ya mungkin jika tidak berjodoh, ya namanya juga kita sempat sini kan pengusaha. Jadi memang harus berusaha. Jadi saya usulkan kita juga lakukan pendekatan yang lebih pragmatis. Dalam artian apa? Misal, Mas Wisnu berstrategi untuk tahun depan SMSPIL saya sudah hadir untuk B2C misalnya. Saya sudah mau menjual word of the word saya ke target audience misalnya secara retail. Artinya mungkin salah satu approach atau salah satu strategi yang mesti diluruskan, gimana kalau kita mulai nyari percetakan di Tiongkok dari sekarang? Dari harga mereka waktu itu, 80% di dunia itu bikinnya di sana, dan mereka sangat mampu untuk langsung ngurusin logistik pengiriman ke Eropa, ke US. Ini saya nggak ngiklan ya, jadi tapi memang kenyataannya demikian, sangat murah, sangat reliable, dan kualitasnya juga oke. Teman-teman nggak perlu mikirin sama sekali, ya benar-benar kayak oh hari ini saya pameran, maka hari ini barangnya sudah ada. Kenapa tidak visible untuk mengirimkan barang untuk retail dari Indonesia kecuali hand carry ya? Which is mengerikan juga sama hand carry, saya udah ngalamin 2 tahun ya. Rotot lah, wah. Dari Indonesia itu permasalahannya adalah ada aspek regulasi juga. Kalau misalnya di atas beberapa ratus kopi, kita akan lebih disorot lah ya. Kita gak bisa lagi pakai alasan ini buat demo kopi. Itu udah gak make sense bahwa ratusan judul buat demo kopi. Untuk masukin barang ke Eropa itu lebih ketat. Ada namanya CE,
ada standar tertentu yang harus dipenuhi. Dan saya cukup yakin kalau kita ngurusin SNI aja masih pusing, kita ngurusin SNI lagi segala macam. Sedikit bocoran, kalau untuk konteksnya proses review terhadap produk-produk dari Indonesia, ini juga tadi lupa disampaikan, kita mudah-mudahan per bulan Maret itu akan ada jadwal rutin dengan setidaknya 3 publisher dari US yang akan ngeliatin game-game kita. Itu salah satunya IG. Itu mulai bulan Maret itu kita akan ngumpulin game-game yang dari teman-teman untuk mereka review. Nah, saya dengar juga kemarin Pak Gary juga sudah ngegolin ya, untuk Simon juga akan review. Nah, jadi itu satu. Yang kedua adalah betul soal database, itu juga sedang kita bangun. Dan karena memang sebetulnya dalam beberapa tahun kebelakang itu kita masih terus mengeksplor di Indonesia itu mana aja yang memang sanggup. Karena saya di industri ini dari 2011, kita sudah kawin cerai beberapa kali nih dengan beberapa manufacturing. Ada yang manufacturing yang nakal, ada yang finishingnya parah banget. Dan sebetulnya ada satu penerbit dari Indonesia yang kemarin itu baru aja ini ceritanya gosip ya, jadi nggak keluar dari situ. Namanya gosip kan biasanya buat nyebar juga. Jadi dalam bahasa siapa? Nah, ada yang bahkan sampai 9.000 kopi loh, udah deal, udah ngeluarin duit untuk bayar DP-nya setengah. Itu kualitasnya agak jauh beda dari sedami kopi loh. Now, which is, it happens. Kalau saya sendiri, saya gak ngerasa yang 1.000 kopi. Saya bayar full di depan, karena rekomendasi, saya bayar full. Ternyata, wah itu kertas, itu kartu, itu bisa tunduk gitu. Bisa tunduk. Mungkin itu bisa jadi mekanik baru sebenarnya kalau. Tapi kan desainnya kayak begitu. Boxnya juga tipis banget. Dan itu jadi teman-teman bisa bayangin saya sebagai penerbit, ada logo saya di boxnya situ dan kemudian ini saya jual. Ini bayangin teman-teman ngeluarin duit cuma 100.000 aja. Misalnya. Tapi bayangin apa yang teman-teman rasain kalau hal itu terjadi. Maksudnya ini sebenarnya cuma pengen cerita bahwa proses untuk nyari rekanan manufacturing di Indonesia memang masih sangat sulit. Tapi terus kita coba bangun, mudah-mudahan tadi database kita akan bisa segera rilis. Mungkin itu aja sih sebetulnya usulan dari Pak Umi sangat sangat oke. Oh ya, dan persiapan untuk tahun depan. Dan again, seperti tadi saya sebutin, essence spill pasti ada. Apakah kita akan kesana? Hopefully, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi ke sana, tapi apapun itu, let's say misalnya karena satu dan lain hal kita mungkin harus berangkat secara swadaya, ya no problem. Meskipun kita tidak hadir sebagai booth, tapi sebetulnya banyak kok orang yang datang ke sana tuh bermodalkan meeting, ya bermodalkan koper, terus the business meeting udah di set up sebelumnya, itu bisa dilakukan. Jadi yang penting adalah setuju juga kita mungkin memang sudah terlalu lama terlena dengan kisah Bandung Bondowoso. Ya kita sudah terlalu familiar dengan itu. Mudah-mudahan kita harus saya akan coba usahakan kita akan inisiasi untuk submission untuk international participation diusahakan sebisa mungkin dari awal tahun. Itu yang saya bisa janjikan. Contoh kasus Essence Spill itu mereka akan manfaatin bulan November untuk mengurusin beresin semua administrasi. Ya. Desember adalah satu-satunya bulan di mana panitianya libur. Januari mereka udah kerja lagi nyiapin buat Essence Spill 2020. Yang jadi artinya ya kita juga bisa usul melakukan hal itu. Kita buka lebih dini supaya teman-teman bisa mempersiapkan diri lebih baik. Dan in case tadi harus prepare banyak hal yang enggak terlalu sip, mungkin itu dari saya. Sip, bermain ya. Kita geser meja-mejanya.